Saya Rudi Aldi Susanto, jabatan saya di Radio Mercury, 96 FM Mercury, sebagai program director. Halo, aku Didi Aprilia, aku as a announcer dan juga program director di Digi FM Surabaya. Hai, aku India Rima, aku program director Global FM Surabaya. Halo, nama saya Rani Larasati. Di Mercury Media Group, saya sebagai program director dari Radio Kota FM Surabaya. Mercury ini adalah radio news dan kita sudah menjaganya sampai hari ini. Dan sekarang kita sedang mengembangkan Mercury menjadi radio UMKM di Surabaya. Menurutku Radio Global FM itu radio yang ramah akan keluarga dan perempuan. DJ FM itu salah satu media radio anak muda yang mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, terutama buat youngsters yang dengerin. Menurut saya, Radio Kota FM adalah radio dangdut yang mengedukasi dan juga bisa menghibur pendengarnya karena kita 24 jam full dangdutan. Oh, pernah. Sampai hari ini saya juga, kalau boleh dibilang, masih resah. Resah, iya. Kalau ngomongin masalah industri radio di beberapa tahun terakhir ya, sampai 2024, gimana ya kelanjutan tentang dunia radio? Akankah bisa eksis? Akankah bisa bertahan? Ya, ketika orang mendengarkan radio sudah semakin berkurang. Apalagi dengan di era new media kayak sekarang, di era digital yang menggerus pasar pendengar-pendengar radio, itu keresahan yang sangat luar biasa yang saya rasakan sampai hari ini. Jadi radio ini harus berlomba-lomba untuk lebih kreatif daripada media online. Tapi aku sih yakin dan percaya kalau industri radio itu akan selalu tetap hidup sih. Karena radio itu menurut aku lebih personal gitu buat pendengar. Ternyata radio masih eksis sampai sekarang termasuk Kota FM Surabaya. Gak bisa nih. Kesanku buat Kak Didi selaku pidinim kita yang super duper humble banget, baik banget. Makasih ya Kak Didi udah jadi kakak yang baik dan selalu support kita. Jadi kan terkait dengan Radio Mercury 96 adalah rumah ya buat aku di dunia broadcasting, karena pertama kali bersiaran berada di dunia broadcasting adalah di Radio Mercury 96 Surabaya. Aku baru di dunia broadcasting. Terus dan ini walaupun anak-anak magang energetik ini udah enggak ada di sini. Yuk bisa. Dadah. Ya mungkin ini sih kurangnya ini. Mukanya serem, tapi sebenarnya hatinya baik gitu. Kalau kita sudah selalu di radio nomor 1 dangdut gak cuma di Surabaya, tadi udah berkomen nomor 1 Surabaya, tapi radio dangdut nomor 1 di Indonesia. Kalau pesan tentang Rani Larasati itu orangnya humble, suka traktir, suka guyon bareng dengan staff-staff ya, bahkan dengan anak-anak magangnya juga sering makan-makan bareng, sering kesana kemari bareng gitu. Jadi kayak gak ada gap gitu loh antara atasan dan juga bawahan. Perlu digarisbawahi dan diingat ya buat kali ini, please, kakak itu manusia bukan robot. Apalagi untuk strateginya dalam aktivitas gitu ya, dan juga mencapai goals untuk personal. Lo kenapa no ibu? Di PG ya maksudku ya, PG seorang PG radio kota itu dia sangat mengayomi. Lagi di please bernafaslah sejenak. Untuk Pak Rudi, semoga karirnya di Mercury Group tetap jaya, selalu bersemangat, terus pantang menyerah. Udah. 2, 1. Halo Didi. Pesan buat Didi,
tetap dijaga semangatnya buat totalitas di sisi FM. Terima kasih. First thing first, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyayangi saya, mensupport saya. Thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support, sudah mempercayakan aku untuk menjadi program director di DJ FM Surabaya. Ya, terima kasih Mbak Yanti, itu memang jadi catatan yang saya nggak pernah lupa karena Yanti itu buat saya from zero to hero. Terima kasih untuk tim Kota FM, teman-teman penyiar. Kemudian terima kasih juga untuk Sobat Kota yang selalu setia mengantarkan Kota FM di 24 tahun. Jadi tidak mudah untuk bisa membesarkan radio, karena radio tidak akan jadi apa-apa tanpa pendengarnya. Untuk rekan-rekan sepekerjaan saya tahu saya banyak kurangnya. Saya bukan orang yang perfect in every single. Tentunya masih perlu banyak belajar lagi, tapi support dari kalian ini ngebuat aku juga semangat pastinya buat menjalankan DJ FM jadi radio anak muda yang ya menginspirasi semua pendengar di Surabaya lah ya, terlebih di luar Surabaya dan terlebih lagi di luar negeri gitu. Anak-anak magang luar biasa membuat saya jadi paham bahwa kebutuhan Gen Z itu ya mau gak mau, suka gak suka, mesti saya kejar ya. Karena kan saya sudah termasuk old fashion gitu ya, yang sudah berumur. Untuk anak saya Aldi, terima kasih untuk doa-doanya buat papanya. Gitu. Terima kasih banyak, aku nggak ngerti mesti ngomong apa lagi, tapi ini surprise-nya. Wah! Terima kasih, sukses terus buat kita semua. I feel like you are my home guys, so I don't wanna be in anywhere if I have you. Ya, karena radio ini sudah boleh dibilang quote-unquote menjadi agama saya. Berharap dan pengen banget DJ FM menemui gitu ya masa-masa kejayaannya lagi gitu. Memotivasi banyak orang, terus juga mengedukasi, terus menghibur. Jadi pendengar tuh gak pernah bosan lewat program-programnya. Saya ingin menjadi motor agar Global FM ini bisa kembali ke masa kejayaannya. Demi kemajuan Radio Kota FM Surabaya adalah Kota FM pengen bikin banyak activity off air ya, supaya lebih dekat dengan pendengarnya. So, saya nggak kepingin radio mati, itu Merkuri, nggak kepingin Merkuri mati. Saya harus tetap mengupayakan dengan menyesuaikan segala tuntutan yang sekarang ada. Memperbaiki diri, upgrade diri, untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik, berempati, jadi orang yang lebih tegas lagi dan gak mudian dan berani untuk mengambil waktu istirahat. Merkuri Media Group, dare to be brave. Sip, oke. Kaget tiba-tiba lu. Kenapa? Oh, iya.